Hari ini kita akan mereacting seluruh benda yang besar yang ada di dunia. Mulai sepeda terbesar, ayam terbesar, makan terbesar, semua yang besar pokoknya. Dan jika gue bilang wow, gue akan dihukum makan cabe. Kalau gue ngomong lebih dari satu kali, gue akan dihukum untuk makan cabe setengah. Dan kalau gue ngomong lebih dari 3 kali, gue akan makan satu utuh. Jika gue lebih dari 5 kali, gue akan dihukum untuk makan cabe sebanyak 3 biji. Oke, kita langsung melihat sepeda terbesar yang ada di dunia. Pupu. Mari kita lihat, Bo. Oh, jadi ini orang. Wush. Gila. Lu ke, ntar. Kalian lihat kan? Wih, gede banget sepedanya, gila. Lu. Itu cuma bannya doang kali, itu kayaknya seanu ya. Oh, dia naik tangga ini, guys. Oh, bukan tangga, itu kayak las-lasannya dibuat luar biasa biar bisa naik tuh. Wih, gila ya. Gue enggak bilang. Oh, jadi ini pembuatannya nih. Oh, jadi dia itu pakai stang sepeda biasa tuh kan. Betulnya itu jagrannya gimana ya? Hah? Gila gak sih? Tunggal. Tunggal. Wuh. Wih. Gue gak ngomong itu loh ya. Aman. Gue kalau dibayar 1M buat naik sepeda ini, gue gak mau sih. Gila gak sih? Tuh kan, kalian gak bayangin. Ih, serem gak sih bayanginnya? Oh, jadi dia kalau mau naik turunnya lewat tiang tuh. Ih, serem juga ya. Jadi kalau gue kalau dibayar 1M buat naik sepeda ini ya, buat keliling Jakarta, gue gak mau. Wih. Tuh kan? Ih, serem ya. Hah? Oke, lanjut. Selanjutnya permen terbesar yang ada di dunia. Mari kita lihat. Wih, gede dong. Jadi di Amerika itu kayaknya ada. Mas, enak mas. Wih. Wow. Wah. Gue ngomong wah. Hah? Gue ngomong gak? Sekali. Oke, aman. Tingginya 9 inch. Ah, masa tingginya semanusia? Gila, gak mungkin lah. Masa tingginya sama manusia? Oh, jadi itu permen kecilnya, guys. Jadi permennya size-nya segitu tuh. Wah, disentil. Wih. Ini kayak puding gak sih? Iya gak sih? Ini kayak puding gak sih? Dipikir kita orang. Mas, kalau taruh. Mas, kalau permen ditaruh situ, nanti dia ada semut. Kok ini gak ada ya? Mungkin di Amerika gak ada semut kali ya. Gak mungkin. Wah, permen makan permen. Oke, next. Selanjutnya adalah HP terbesar yang ada di dunia. Mari kita lihat langsung. Okay. Mana nih? Ini katanya di custom ya? Tuh kan. Jadi ini di custom nih. Oh, ini zamannya iPhone 4 nih. Wow, lama banget nih. Edian, ini lama asli. Ini udah HP paling legend nih kan. Wow. Gue ngomong lagi ya. Allahumma. Oke lah. Dua berarti. Next. Ini lihat tuh kan. Jadi ini dibuat di kayak meja gitu ya. Jadi ini mejanya meja touchscreen gitu. Gak bayangin kalau ngeliat YouTube di situ gimana ya. Tapi ini kira-kira ada soundnya gak ya? Atau telepon atau SIM card. Apa SIM cardnya juga gede ya pak? Memorinya juga gede? Atau ada kameranya juga ya? Jadi ini dibuatnya di Arab nih. Gila ya, orang-orang Arab pinter-pinter ya. Wah, kayak gue, asik. Oke, kita cari yang lain. Next adalah laba-laba terbesar yang ada di dunia. Laba-laba yang jijik, jangan lihat. Ya, gue agak jijik ini. Ih, ada yang sama gak sih kalau ngelihat laba-laba kalau yang ada bulunya itu kayak jijik banget ya. Tapi kalau ngelihat laba-laba biasa gak serem juga.
Tapi kalau ngeliat yang gede kayak begini nih, aduh. Ini kayak anu enggak sih, kayak tuh kan. Itu loh yang buat geli, bulunya. Ya kalau kucing gitu masih enak gitu kan ya, ada bulunya. Kalau laba-laba ada bulunya itu kayaknya semuanya itu istilahnya kayak racun banget gitu kan. Wih, tikus digituin, guys. Jadi ini katanya, ini katanya Net Geo ini katanya laba-laba terbesar tikus di mangsa. Anjus. Ah, gue kalau lihat ah. Jadi ini katanya laba-laba bisa ngambil tikus sama segala macemnya. Wah. Ini laba-laba terberbahaya yang ada di dunia dan serem banget ya. Oke, next. WC terbesar di dunia. WC, ya. Kalian jongkok di situ. Gak bayangin kalau jongkok di situ ya. Gak pupupnya doang yang masuk, lunya juga ikut tuh. WC terbesar di dunia. Iya, iya, iya. Gak pupup doang tuh kalian. Aduh. Ih. Gak jijik gak tuh ya? Hah? Gak bayangin ya kalau WC-nya itu nyambung ke sapi tank, kitanya juga ikut ke sapi tanknya juga. Asik sih, satu badan ke sapi tank juga ya. Wow, WC-nya gede banget ya. Gue gak mau sih kalau pupuk di situ ya, gak nyaman asli. Ih, serem. Oke, selanjutnya korek terbesar yang ada di dunia. Oke, ini korek kayu. Pentol korek nih. Ya, ini kan size yang kecil ya. Ini banyak nih warung-warung Indonesia nih ya. Cuma gak laku dan ya. Kasian ya, kasian. Oke. Oh, jadi dia buat nih. Oh, dia buat pentolnya tuh ya. Oh, ini resepnya pentolnya tuh. Gue pingin sih buat kayak begituan. Terus ngundang teman gue bikin sambel terus dimakan. Misal mules kan ada gesekan tuh ya. Cus. Kebakar gitu ya. Oke, ini prosesnya dia buat yang besar nih. Mantap. Kok ada tali ya? Oke, ini sambelnya. Sambel. Ya ini pentolnya. Wow. Wih. Gue ngomong lagi ya? Ya Allah ya Robby. Oke, 3. Berarti gue makan 1 cabe full. Oke. Gue paling benci sama cabe. Dilulur lagi. Mungkin yang cewek-cewek bikin dilulurin gitu ya. Pakai luluran beginian mantep nih kan. Lulur korek nih. Mulut kalian. Wajah kalian kalau gesek dikit kebakar tuh. Cabai satu, mari kita makan ya. Siap-siap pada air. Wih, cuy. Ah, gak enak lah. Ah. Gak apa-apa, bye-bye.